Kembali di Net 12, bagi pecinta olahraga ekstrim dan olahraga air, ada acara Deep and Water Extreme Indonesia 2018 nih di Jakarta Convention Center. Betul nih, kita siap-siap gitu ya untuk sana habis siaran untuk apa ya, nyari perlengkapan diving, Pak. Iya, setuju banget. Tapi biar tahu nih bocorannya ada apa aja di sana, kita langsung bergabung dengan Mayfri Syari. Mayfri, udah berburu perlengkapan olahraga apa aja nih di sana? Lucuan yang ini atau yang ini ya kira-kira masnya? Lucuan yang mana, Mas? Kayaknya sih lucuan yang ini sih ya. Yang ini ya, lebih ya, menarik, warnanya juga lebih colorful. Oke, aku ambil yang ini aja. Silakan. Ini ditaruh di sini. Ya. Thank you so much, ya, Mas Kevin. Juga. Ya, terima kasih. Nah, Syarifah dan juga Adam, saya memang barusan lihat-lihat beberapa perlengkapan untuk menyelam nih. Mulai dari ada Mas, ada juga Finn, dan ada perlengkapan-perlengkapan lainnya. Karena memang di tahun 2018 ini salah satu resolusi saya adalah untuk belajar menyelam. Nah, pas banget karena di Jakarta Convention Center ini sedang berlangsung acara Deep and Extreme Indonesia 2018, di mana di sini menjadi one stop shopping, surganya bagi para pecinta olahraga air dan juga olahraga outdoor yang ada di sini. Karena beragam macam peralatan olahraga disediakan di sini dan harganya pun juga bervariasi. Ya. Yang paling saya menggiurkan bagi saya pastinya adalah diskonnya yang mencapai 50% nih yang ada di sini. Nah, nggak cuma olahraga air saja, sesuai dengan namanya Deep and Extreme, olahraga-olahraga ekstrim di darat seperti misalnya yang suka trekking atau suka running, ini ada satu pavilion khusus namanya di outdoor pavilion. Kemudian ada juga pavilion khusus untuk running, buat yang suka lari-lari bisa datang ke sini. Dan pastinya untuk pavilion dari olahraga air, jadi yang suka diving, suka berenang dan lain-lain, sini tersedia semua peralatan-peralatan yang ada. Nah, selain itu, selain dari berburu peralatan olahraga yang menarik, di sini juga bisa mendapatkan pendidikan berupa ada beberapa pembicara yang kemudian akan menyampaikan informasinya melalui talk show yang ada di sini. Dari tadi ramai banget, ada yang ngajarin soal teknik fotografi underwater dan banyak hal-hal lainnya yang mungkin baru bisa kita ketahui di acara ini ya. Kemudian acara ini memang berlangsung sejak kemarin tanggal 8 dan akan berlangsung hingga tanggal 11 Maret 2018 mulai dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Tiket masuknya Rp35.000, jadi buat yang berminat langsung aja datang ke JCC. Tapi ini buat yang suka gratisan dan mungkin punya pengalaman seperti saya, pengen juga nyobain gimana pengalaman pertama untuk menyelam, ini dia. Wah, kalau sekarang memang lagi kosong nih ya. Tapi tadi di sini ada berbagai orang-orang yang cobain untuk nyelam di sini untuk pertama kalinya, bisa cobain secara gratis. Dan saya udah siap dengan peralatan saya. Karena itu saya sekarang mau cobain dulu ya. Mungkin nanti Syarifah sama Adam bisa ikutan juga di sini. Saya duluan ya.